prinsip pembangunan mampan akan terus diterapkan di negeri ini untuk menyokong inisiatif pertumbuhan hijau dalam usaha mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi agar lebih berdaya tahan terhadap perubahan iklim dan bencana. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor berkata, seiring dengan itu kerajaan negeri akan menjayakan agenda Matlamat Pembangunan Mampan SDG bagi menjadikan Sabah sebuah negeri yang maju dan mampan. Antara langkah bagi mencapai matlamat itu adalah dengan mengamalkan prinsip ekonomi kitaran atau circular economy untuk memanjangkan hayat produk dan meminimumkan pembaziran. Penggunaan teknologi digital, robotik dan drone diperkenalkan, termasuk penghutanan semula menggunakan drone. Selain itu, kualiti pendidikan juga ditingkatkan melalui pendidikan atas talian dan kesedaran akan konsep kemampanan diperkukuhkan melalui pendidikan dan kesedaran awam. Sejumlah RM144.44 juta diperuntukkan untuk melaksanakan aktiviti dan inisiatif yang memperjuangkan pembangunan seimbang dengan elemen kelestarian hijau di Sabah. Justeru, Hajiji menggalakkan penyertaan menyeluruh dari semua lapisan masyarakat untuk mencapai matlamat pembangunan mampan. Hajiji, alam mana?